kemakmuran mereka melimpah ruah. Sebagian ulama menjelaskan kenapa bisa 2,5 tahun langsung kemakmuran melimpah ruah. Jawabannya, kalau zakat itu semuanya sadar akan zakat dan benar-benar diputar sesuai dengan aturan Islam, kemakmuran akan merata di mana-mana. Kenapa bisa 2,5 tahun kemakmuran menyebar? Bisa, asalkan apa tadi? Iya, semua sadar zakat, kemudian yang menyerahkan membagikan zakat juga amanah. Bisa. Indonesia pun bisa. Jadi makmur asalkan semuanya loh, gitu ya. Ya, semuanya sadar zakat. Tapi sekarang cara ngitung zakat pun enggak tahu. Dia tanya, "Gimana cara hitung zakat?" Enggak tahu. Apa aja yang dibayar? Enggak tahu. Ya. Coba tanya, coba introspeksi sama diri dulu, tahu apa enggak? Kalau tahu benar-benar jauh ngaji kita. Rukun Islam itu. Harus ngaji lagi ya. Cara ngitung zakat, apa aja yang harus dibayar? Berapa persen? Masuk enggak? Itu harus ya, enggak tahu cara bayar zakat gimana. Kemudian setelah bayar harus amanah yang nyebarkan, jangan dikorupsi. Banyak potongan-potongan setiap pengkolan. Setiap tangan dipotong. Bisa 2,5 tahun. Terbukti di zaman ini.